Informasi pertama, Saudara, kantor Bupati Halmahera Selatan Maluku Utara terbakar hebat pada Rabu malam. Ya, api pertama terlihat dari ruangan sekda hingga merembet ke seluruh kantor Bupati. Video amatir merekam kebakaran hebat yang terjadi di kantor Bupati Halmahera Selatan di Kota Labuha, Maluku Utara pada Rabu malam. Saat terjadi kebakaran, kantor Bupati dalam keadaan sepi. Hanya ada beberapa anggota Satpol PP yang berjaga. Diduga api berasal dari ruangan staf sekretaris daerah hingga merembet ke ruangan sekda yang terletak di lantai 2. Besarnya kobaran api membuat api kemudian merembet ke ruangan lain di kantor Bupati. Pada hari ini, pada tanggal 20 April 2020, di mana masyarakat sedang melaksanakan protes kepada salah satu terjadi kebakaran di kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian yang sendiri kita perkirakan di ruangan atap ahli dan menyebar ke ruangan sekda hingga ke ruangan terakhir. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan kasus kebakaran kantor Bupati ini masih diselidiki polisi. Juri Samaneri melaporkan dari Halmahera Selatan, Maluku Utara.